Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngiru semuanya, selamat sore, selamat beristirahat. Dan bagi Sobat Ngiru yang baru beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya tak lupa kekurangan suatu apapun juga sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Sobat Ngiru semuanya, di sore hari ini kita akan update lagi ya tentang kegiatan Pare Prayoga. Yang tentunya kita sangat penasaran dan mengharap kegiatan Pare Prayoga di hari ini adalah kegiatan seperti biasanya yang tentunya bisa menghibur kita semua ya Sobat Ngiru. Karena pada dasarnya artis idola kita, artis kesayangan kita ini banyak penggemar yang merasa senang, bangga dan juga lain sebagainya ya. Karena memang perjuangan dari awal Pare Prayoga sampai ke titik ini adalah perjuangan yang tidak mudah ya Sobat Ngiru. Perjuangan yang memang betul-betul pengorbanan yang memang berat kalau kita mengenang ke masa lalunya. Nah Sobat Ngiru semuanya, kita tunggu ya, beberapa saat lagi Pare Prayoga ini akan keluar bersama temannya. Yang dari tadi ini Pare Prayoga berada di dalam karena sedang asyik menikmati video game Sobat Ngiru. Nah, di sini kita lihat ya, ada Mas Cis Kaos, juga Mbak Jetri, Mbak Ovito, semuanya lagi ngumpul di sini di sore hari ini di hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Sore ini kita seperti biasa berada di rumah Pare Prayoga ini sedang melihat ya artis idola kita ini.